waktu hari pencoblosan nggak ada. Nggak ada. Kalau di luar hari nyoblos ada. Ada. Ya, namanya semua tim kata usuk memang kalau sebelum nyoblos itu kan pilih nomor ini, yang tim satu bilang jangan, yang ini yang bagus, ya, itu namanya tim-tim suksesnya begitu semua memang, semua mau calonnya menang kan gitu. Yang penting jangan melanggar peraturan. Nah itu makanya saya tanya tadi, kalau KPPS itu kebetulan dia pegawai negeri, ya dia bertugas sebagai KPPS. Tapi kalau misalnya hari kampanye dia ikut kampanye itu nggak boleh. Tapi kalau KPPS boleh, ada aturannya. Yang penting netral gitu. Itu saudara nggak tahu ya? Cukup saudara Anisman? Cukup. Ya, oke, cukup. Jangan banyak-banyak lah, nanti ini sudah disumpah kan kita tiba-tiba lupa, salah, berdosa pula lagi. Ya, oke, cukup. Gantian, berikutnya. Gantian, saudara Saipullah. Saipul. Tinggal di mana, Saipul? Di Kecamatan Buela, Pak. Buela. Desa Long. Longbulo. Iya. Pekerjaan saudara pelajar mahasiswa? Enggak, saya masyarakat sipil ya, Pak. Masyarakat sipil. Sama lah sama saya masyarakat sipil. Di sini ditulis pekerjaannya pelajar mahasiswa. Mungkin di sana ada pelajar merangkap mahasiswa atau mahasiswa merangkap pelajar juga kan, saya enggak tahu. Atau yang nulisnya yang salah, enggak ngerti apa bedanya pelajar sama mahasiswa gitu. Tapi saudara masyarakat biasa. Iya. Tim sukses. Enggak, Pak. Tim pendukung? Enggak juga. Apa? Saya masyarakat netral. Netral. Saudara mau menerangkan apa? Saya ingin menerangkan tentang kejadian yang ada di tempat saya. Di TPS saudara? Iya. Di TPS berapa itu? Desa Buluh itu? Desa Buluh, di TPSnya cuma satu. Cuma satu. Ada apa? Di sana orang yang sudah meninggal masih ada datanya di tempat pemilihan, Pak. Meninggalnya udah lama atau berapa bulan sebelum pemilu meninggal? Sekitar 2 minggu, Pak. Oh, 2 minggu sebelum pemilihan udah meninggal ya? Iya. Oh iya. Tapi datanya masih ada di tempat itu. Iyalah, kalau 2 minggu sebelumnya meninggal sih ya memang masih terdaftar dia. Tapi kalau udah 2 tahun meninggal masih terdaftar, nah itu agak susah juga urusannya. Itu saudara tahu persis.